Oke, halo guys. Assalamualaikum. Kali ini saya sedang di depan Winstay Subrokerto dan di belakang saya sudah ada es coklat idaman. Yuk kita liput seperti apa proses pembuatannya. Dan buat teman-teman yang baru member ke channel ini, saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar selalu update video terbaru yang lainnya. Mas, permisi mas. Beli es coklatnya. Ini ada 3 varian ukurannya, Mas. Iya. Kalau rasanya ada berapa varian, Mas? Rasanya 4 varian. Oh, coklat doang ya. 4 varian. Ayo coba yang medium aja, Mas. Iya. Ada panas ada dingin ya? Iya, ada yang panas ya. Iya. Coba panas satu, dingin satu deh, Mas. Yang medium sama lah. Medium juga ya. Karena kalau jualan dari jam berapa nih, Mas? Jam 9 pagi, 9 pagi sampai jam ada sih jam 5 udah habis. Nah, ini udah habis. Sampai sampai malam ya. Kalau telat-telatnya jam berapa nih sampai malam? Jam 7 malam ya. Udah lama jualan sini, Mas? Udah dari Desember. 3 bulan. Usaha sendiri nih mas. Kalau yang panas sama yang dingin ada harganya sama mas? Oh beda. Kalau yang panas 2.000 ya. Yang panasnya murti ya mas? Dengan nama siapa ini, Mas? Mas Haji, Mas. Haji. Ya. Original 2.000. Ya, 2.000. Rasa pandan 2.500. Ya. Yang merah rasa apa? Strawberry apa? Satu pet. Pet apa, Mas? Oh, ya, ya, mungkin jadi 2.500 sama. Bertanyalah pada pembeli, Mas. Topping ini apa ya? Topping ya. Oh. Oke guys, mari kita cobain es coklat idaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan. Jadi ini rasa coklatnya tebel banget ya. Pokoknya kental. Kalau yang varian panas ini cukup kental banget ya, karena nggak ada campuran es batunya. Dan harganya ini selisih 2.000 dari varian yang dingin. Ini patut banget untuk kalian coba ya, bisa langsung datang aja ke depan Winstay Subrokerto. Mantap banget. Oke guys, terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jika ada saran ataupun pertanyaan, bisa tuliskan pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar selalu update video terbaru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.